Semua telah berubah, tak sejalan dengan waktu. Setiap detik berharga bagiku. Waktu pun ingin kubah tuk kembali. Apa gua siap gak ya buat ngelamar dia? Tapi kenapa gua gak percaya diri gini ya? Gua udah siapin semua. Apa gua telepon sekarang gak ya? Aduh. Kanlah diriku atas semua kesalahannya. Hai, enggak. Eh, kamu Bel? Kok bisa di sini? Aku enggak lihat kamu dari tadi. Aku lihat kamu bengong dari tadi. Makanya aku samperin. Boleh aku duduk di sini? Oh, ya udah. Duduk aja, Bel. Kenapa? Ada masalah? Cerita sama aku. Siapa tahu aku bisa bantu. Eh, Bel, gue mau nanya deh. Lu kenal sama Indah dari kapan sih? Udah lumayan lama. Kenapa? Oh, enggak. Gue sebenarnya mau coba minta saran sama lu. Boleh. Saran apa? Gue mau ngasih cincin ini sama Indah. Gue pengen ngelamar dia. Tapi gue masih ragu. Hah? Lu serius enggak? Lu mau ngelamar Indah ya? Cuma, menurut kamu Indah bakal senang gak ya? Apa dia udah siap? Ah, aku ragu. Ingin ku luahkan semua, namun tak. Dah, bentar dah. Kamu Hin, kamu ngapain di sini? Sebelumnya, aku minta maaf sama kamu. Soal yang kemarin, aku salah. Udahlah Hin, aku juga udah lupa. Aku lagi buru-buru ini. Bentar dulu deh, bentar. Aku nemenin kamu juga bukan tanpa alasan. Apa? Kamu kenapa sih Hin selalu gangguin aku? Aku gak bisa ngelupain kamu, Ndah. Masih banyak cewek lain, Hin. Aku gak bisa selalu ngikutin mau kamu. Aku gak akan kayak gitu lagi, Ndah. Aku udah berubah. Hin, aku mohon sama kamu. Aku udah ada yang punya. Asal kamu tahu ya, Ndah. Aku datang kesini tuh cuma mau ngasih tau kamu. Ngasih tau apa? Angga itu bukan cowok baik-baik. Dari luarnya aja berendah, dalamnya jaga ya omongan kamu, Hin. Jangan suka menjelek-jelekan orang lain untuk menjatuhkan. Aku bilang gini ada buktinya, Ndah. Bukan asal ngomong doang. Apa buktinya, ha? Oke. Sekarang coba kamu telpon, tanya dia di mana dan sama siapa sekarang. Indah nelpon. Jangan bilang kamu ada di sini, bilang aja di tempat lain. Dan jangan bilang lagi sama aku. Kenapa? Kamu kan mau lamar dia. Aku bakalan kasih tahu semuanya yang bisa bikin dia bahagia. Tapi percaya sama aku enggak? Emang kamu mau tiba-tiba dia datang ke sini tapi kamu belum siap sama sekali? Ya udah, bentar ya. Halo, Yang. Halo, Yang. Kamu lagi di mana? Aku lagi di luar, Yang. Di luar di mana? Lagi ada lemburan buat kerjaan aku besok. Sama siapa? Sama bos aku, Yang. Ya udah, semangat ya, Yang. Dadah. Oh ya udah. Dadah. Terus gimana? Dia bilang dia di mana? Dia lagi di tempat bosnya, lagi ngurusin kerjaan. Kenapa? Pintar juga dia bohongin kamu ya. Bohongin apa? Kamu jangan ngacoin. Asal kamu tahu ya, dia selingkuh di belakang kamu. Dan kamu tahu diselingkuh sama siapa? Sama teman kamu sendiri, Bella. Nggak mungkin, Hin. Aku kenal dia. Kalau kamu nggak percaya, sekarang ikut aku ke kafe tempat teman kamu. Kamu bakal lihat sendiri apa yang aku bilang benar atau enggak. Oke. Kalau kamu bohong, jangan harap aku mau ketemu sama kamu lagi. Oke. Terserah kamu kalau nggak percaya. Arti perpisahan ini meski berat ku jalan. Namun semua harus aku sadari. Usai sudah apa yang telah terbina, cinta yang terjalin hancur mudah seketika. Andai kau mampu
ungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Hilang cintamu takkan pernah terganti, cintamu kan tetap abadi. Setia ku menantimu hingga akhir nanti. Sorry Bel, maaf. Oh iya, sorry enggak. Tiba-tiba aku jadi speechless. Ternyata kamu romantis juga ya? Kayaknya aku harus pergi deh. Thanks ya masukannya. Oh, buru-buru banget. Gak apa-apa. Yaudah, gue duluan ya. Thanks sekali lagi. Yaudah, sama-sama. Hati-hati ya enggak? Yaudah Bel, duluan ya. Sampai kapan bisa bertahan, bertahan dalam ketepastian. Tapi ku tak bisa tinggal, ku terjerat cintanya. Haruskah ku dapati aku sesali dirimu masih menunggu cinta. Oh cinta. Dah tunggu dah. Dah. Bener kan apa yang aku bilang? Udahlah. Mau seberap lagi sama cowok kayak gitu. Udah gendut, gak tau diri lagi. Udah beres sesuai sama apa yang lo mau. Thanks Bel, emang lo pantas gue andelin. Tolong hapus foto kita yang ada di lu, Hin. Gue mohon banget. Iya, nanti gue hapus. Kalau cowok gue tahu, hubungan gue bakal berakhir. Gue udah lakuin semua yang lo mau. Santai sih, itu kenangan-kenangan buat gue. Tapi lo udah janji sama gue, Hin. Gue mohon banget sama lo. Iya sayang, nanti aku hapus kok. Makasih dibantuin aku ya. Iya Hin, tapi halo? Halo? Ih, dimatiin. Baru aja aku sampai. Aku tadi ke rumah kamu, nggak ada kamu. Aku telepon nggak diangkat. Kata Bibi sih kamu ke kafe. Ya udah yuk, pergi sekarang. Ya udah yang, aku tunggu di mobil ya. Oke yang, bentar ya, aku ambil tas dulu. Ingin ku luahkan semua, namun tak pernah diberi masa. Ingin ku coba berterus terang, namun tak pernah diberi peluang. Sayunya hati, pedih jiwa. Kenapa lo ajak gue ketemuin? Lo bisa bantu gue kan? Bantu apa? Gue mau lo hancurin hubungan Indah sama cowoknya yang sekarang. Maksud lo apa, Hin? Gue gak bisa. Gue gak mau. Udah gue duga lo bakal gak mau. Ya lo mikir aja. Emang gak
gak pernah berubah ya. Kenapa masih lo simpen? Hapus gak? Lo gak mau kan? Ini kesebar sampai ke cowok lo. Gue bisa laporin lo ke polisi kalau sampai foto ini kesebar. Laporin aja, gue gak takut. Gue tinggal kirim ini ke cowok lo. Dan lo bakal bangun pagi hari dengan wajah malu seumur hidup. Hin, please Hin, gue mohon, jangan disebar. Gue janji gue bakal hapus. Tapi lo harus lakuin apa yang gue bilang. Terus kalau Indah tahu gimana? Ya lo tinggal pilih. Mau hubungan pertemanan lo putus sama Indah atau lo putus sama cowok lo dan foto ini kesebar. Oke, gue bakal lakuin semua apa yang lo bilang. Tapi tolong, setelah ini selesai, lo tepatin janji lo. Oke. Deal. Bukan berjanji.